rangka program pembinaan jasmani bagi warga binaan pemasyarakatan dan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 serta memperingati Hari Dharma Karya Dita tahun 2022. Ada dua peringatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Itu yang paling inti. Kemudian rangkaiannya adalah Hari Dharma Karya Dita. Jaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahim antara warga binaan dengan petugas, antara warga binaan dengan warga binaan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lomba dan seni serta ketangkasan Lapas Kelas 2 Gorontalo kami menyatakan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.